Pada awal sejarah sebelum wujudnya lagi Kesultanan Melayu Melaka di gugusan Nusantara, terjadi suatu persekitaan di antara seorang anak raja dari Palembang dengan kerajaan Majapahit. Demi mempertahankan kedaulatan benuanya, akhirnya dia kecundang. Jajahan Majapahit tersebar luas. Namun, tiada lagi baginya tempat untuk berlindung selain meninggalkan benua itu. Woi, itu pun mereka orang-orang Palembang. Kejar, jangan bagi mereka terlepas. Nampaknya mereka menuju ke Pantai Vigoro. Ayo, kejar mereka cepat. Kejar mereka sampai dapat. Hah? Ayo, kalian semua cepat kemari. Kita naik perahu untuk ke kapal besar di tengah laut. Ayo! Jangan sampai mereka dapat melarikan diri ke tengah laut. Hapuskan mereka semua. Waduh, keadaan sungguh bahaya. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Tuanku para Baiswara sudah tentu lama menunggu kita di kapal besar. Ayo! Tuanku, pulau ini bernama Tumasik yang menjadi jajahan kerajaan Maharaja Siam sejak dulu kala. Pada pandangan Patik, elok sangatlah tempat ini kita jadikan kerajaan baru kita. Tuanku, penduduk di sini sudah tersedia ada untuk jadikan rakyat tuanku yang setia. Bagaimana pula dengan penghulu atau raja yang memerintah sekarang ini? Itu tidak jadi halangan tuanku. Pada pandangan Patik, kekuatan mereka tidak setanding mana. Kita perangi dan takluki mereka. Wahai kamu raja dari Ayutthaya, maafkan kehadiran kami di sini. Sesungguhnya niat kami adalah untuk menakluki kerajaan kamu. Maka, nyahlah kamu dari sini. Amboi, biadab sungguh percakapanmu kepada raja. Tiada beradat agaknya. Orang seperti kamu ni patut saja dihalau dari bumi Tumasik ini sebelum aku memenggal kepala kamu. Bumi ini sudah diperintah rupanya. Tetapi kita rasa kita lebih berhak ke atas bumi ini. Raja seperti kamu elok saja hidup di laut. Melampau sungguh bahasa kamu. Pergi kamu dari sini sebelum darah kamu mengalir panas di bumi ini. Memang benar bagai dikata. Kekuatan dan kehandalan perwira Parameswara tiada tolok bandingnya. Dengan terbunuhnya putera Raja Siam, Parameswara telah mengambil alih pemerintahan di Tumasik selama 3 tahun. Sehinggalah, tiba pada suatu ketika, apabila segala-galanya mula berubah. Ya, Hulu Balang Raden, kenapakah kamu termengah-mengah seperti orang kemenatan? Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Adapun keadaan Patik ini termengah-mengah, ini adalah kerana Patik berlari sekuat hati untuk menyampaikan berita kepada tuanku. Dikabarkan di tengah laut sana, banyak kapal yang membawa tentera Majapahit menuju ke sini, tuanku. Seperti mahu menyerang lagaknya. Kehadiran kita di sini sudah diketahui, tuanku. Untuk mempertahankan Tumasik ini, bermakna mengundang malapetaka, tuanku. Kalau benar bagai dikata, kita tidak perlu terus berada di sini. Kerana Majapahit bukanlah lawan kita. Persiapkan kelengkapan untuk kita tinggalkan bumi Tumasik ini. Sungguh lama kita bermudik dari muara. Eloklah sangat kita berehat sebentar di sini. Kerahkan orang-orang kita supaya mendirikan kemah. Baik, tuanku. Di tempat manakah kita berada sekarang ini, Panglima? Pada pengetahuan Patik, tuanku, setelah berbicara dengan penduduk di sini, tempat ini bernama Muar, masih belum mempunyai kerajaan yang memerintah. Ampun, tuanku.
Sekiranya tuanku berkenan untuk mendirikan kerajaan di sini, sebutkan saja. Nescaya pati akan melaksanakan perintah tuanku. Datang apa tu? Biawak! Biawak betah! Dalam memilih tempat untuk dijadikan kerajaan baru, Parameswara telah mengharungi Ona dan Ranjau Berduri dalam pencariannya, menerokai ke arah utara benua yang belum diketahui asal-usulnya. Sesungguhnya, halangan yang dihadapinya sudah menjadi suratan sejarah dalam membina kemasyhuran Kesultanan Melayu yang terunggul pada suatu masa kelak. Damai sungguh keadaan di sini. Seperti ada sesuatu yang menanti untuk menyambut kehadiran kita. Udaranya pula sungguh nyaman dan menyegarkan. Lihatlah, pohon-pohon di sana rendang dan amat sesuai dijadikan tempat perteduhan. Sayupnya mata dapat memandang ke laut. Kawasan tinggi ini pula elok diperbuatkan kubu untuk pertahanan serangan musuh. Persekitaran ini memungkinkan kehidupan yang amat selesa. Sungguh aneh. Anjing-anjing buruan kita yang gagah berani ini mudah ditewaskan oleh seekor panduk yang kecil. Hebat sungguh kejaran tadi, Tuanku Parameswara. Kalau sungguh bagai dikata, sememangnya tempat ini ada tuahnya untuk didirikan kerajaan, Tuanku. Kita memang senang sekali di sini. Apakah pula nama pohon yang kita sedang berteduh ini? Rendang pohonnya seperti memberi perlindungan kepada kita. Kalau tak silap padik, nama pohon ini ialah pohon Melaka, Tuanku. Baiklah, jikalau tempat ini menjadi pilihan kita, baiklah adanya kita namakan penempatan baru kita ini sebagai Melaka. Maka tercatatlah dalam lipat sejarah kebangkitan dan kemakmuran sebuah kerajaan di bumi Melaka ini, sehingga diketahui ramai pada setiap benua akan kemasyhuran rajanya yang bergelar Sultan Iskandar Shah atau Parameswara. Thank you.